Baik, kalau gitu langsung aja nih kita juga sudah tersambung dengan reporter kami, siapa lagi kalau bukan Farabah, yang akan memberikan informasi terupdate dari ICE. Kita lihat ini dia. Halo Farah. Hai Farah. Farah? Mas Yvoria. Iya, di sana pasti. Sama interview run kali tadi ya. Jadi. Saat ini saya sedang berada di Indonesia Convention Exhibition di BSD. Dan besok akan ada acara yang sangat meriah, yaitu Net 2.0 Presents Indonesian Choice Awards 2015. Dan good people, dari kemarin banyak banget artis dan performers yang datang ke sini untuk rehearsal. Di antaranya adalah BCL, Kunto Aji, Ran, dan juga Iwan Fals. Dan hari ini masih akan terus berlanjut rehearsal. Dan salah satu yang akan rehearsal di sini hari ini adalah cast dari Stereo dan Niji. Wow, saat ini saya sudah berada bersama Giring Niji. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Pengen tahu nih gimana sih persiapannya Niji untuk acara Net 2.0? Hari ini saya bangun pagi dan siap-siap buat persiapan gladi resik buat Net 2.0. Pas datang lihat panggung yang begitu besar, luar biasa dia. Saya cuma bisa, wow gitu kan. Ya, terus saya kebanyak istirahat dan banyak lebih apa ya, lebih rileks aja sih. Intinya saya cuma pengen have fun aja sih besok. Nah, kalau misalnya untuk penampilannya Niji sendiri, ada gak sih suatu kejutan atau suatu yang spesial yang bakal ditampilkan untuk acara Net 2.0? Ada dong pasti. Acaranya udah Net 2.0, kalau gak ada kejutan kayaknya mubazir ya gak sih? Iya. Jadi kayaknya harus saya gak bisa banyak bilang, kalau gak kejutan lagi ya gak? Dikit aja bocoran, gak boleh? Enggak. Kulit Giring Niji nih. Bukan nonton lah, harus nonton dong, good people, harus dong. Oke, deh kalau gitu terima kasih banyak. Kita lihat aja performance yang besok yang keren banget, ya enggak Giring Niji? Oke, okay, good people. Itu adalah wawancara saya dengan Giring Niji yang besok akan perform di Net 2.0 Presents Indonesian Choice Awards 2015. Dan good people, sekedar mengingatkan kalau misalnya kita mendapatkan informasi telah beredar beberapa tiket palsu Net 2.0. Presents Indonesian Choice Awards. Dan dari pihak Net sendiri kita tidak menjual tiket dari acara ini. Jadi good people harus lebih careful tentang itu. Okay, so stay tuned on Net. Kami akan terus mengupdate situasi terkini di Indonesia Convention Exhibition di BSD. Kembali ke studio, terima kasih. Okay, thank you Farah. Boleh bocoran dikit gak kejutannya? Gak boleh ya, karena namanya juga kejutan Farah. Iya, karena setiap performance nanti ada kejutannya masing-masing, makanya harus nonton nanti live jelas besok. Jelas yang pasti bakal keren banget, karena banyak banget surprise yang akan terjadi besok ya. Dan seperti